sokongan rakyat Sarawak beralih kepada gabungan parti Sarawak GPS jelas dilihat melalui pilihan raya negeri ke-12 PRN12 yang lalu. Naib Presiden Parti Demokratik Progresif PDP Datuk Henry Harry Jinet berkata, ramai pengundi dan penyokong pembangkang sudah mula menyokong GPS dan ini memberi gambaran jelas bahawa rakyat Sarawak teraniaya dengan kerajaan terdahulu. Bukan sahaja pengundi di luar sana tetapi pengundi dan penyokong pihak pembangkang kita sudah ramai menarik untuk menyokong GPS. Itu satu petanda positif bahawa mereka sudah merasakan teraniayai selepas 4 tahun, 5 tahun yang lepas. Dan kita mahukan semua penyokong ini teruskan menyokong GPS seperti mana dia menyokong GPS pada PRN yang lepas. Itu yang penting. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis sembang santai bersama rakyat di Dewan Kampung Pasir Hulu di sini hari ini. Jelasnya lagi, momentum sokongan rakyat terhadap GPS adalah sangat baik melalui tinjauan sehingga hari ke-6 kempen dan beliau percaya Mas Gading dapat ditawan kembali. Kita nampak momentum yang begitu baik, sokongan terhadap GPS begitu baik disebabkan bekas wakil rakyat kita yang lepas gagal menjalankan tanggungjawab sebagai wakil rakyat untuk membela rakyat. Ini ulasan yang paling penting untuk rakyat harus faham dan mengetahui supaya kita memilih rakyat yang betul-betul menjaga rakyat. Maka dengan itu kita teruskan usaha kita untuk menarik semua pengundi untuk menyokong GPS.